kemusnahan. Kehampaan dan dunia nak musnah ni. Tak nak lah. Nak saya ceritakan tak? Tak nak. Dengarlah dulu. Esok saya ada ujian matematik. Selama ni, saya asyik dapat markah kosong aja. Dengar sini, Nobita. Kalau kamu dapat markah kosong lagi, cikgu akan hantar kamu balik ke tadika. Itulah ceritanya. Selamat berusaha, ya. Itu saja kan? Itu saja. Saya ni tengah susah hati ni. Awak tak tahu ke? Hah? Susah hati? Mana ada? Awak tu tak pernah susah hati. Awak tu cuma manja, tahu tak? Baru cuba sekali je awak betul-betul dah susah hati. Doraemon. Awak pergi cerminkan diri awak tu betul-betul. Risaukan diri. Risau. Risau. Risau sepenuh hati. Bila buat macam tu, nanti awak pasti akan jumpa dengan jalan yang baru. Saya tak faham langsung lah. Nobita, mentol lampu bilik air dah terbakar. Tolong Mama belikan yang baru. Saya tengah ada ujian ni, Mama. Pernah-pernah saya semangat nak belajar, mesti ada aja yang kacau. Kedai elektrik tu dah lah jauh lepas lintasan ketapi. Nah, guna ni. Cakera kebolehan. Dalam cakera ni ada kebolehan pelbagai jenis orang. Dalam hal ni, biar saya tengok ya. Ni dia, pelari maraton. Kita buat macam ni. Apa ni? Baiklah, sekarang ni awak ada kebolehan sebagai pelari maraton. Disebabkan ini cakera satu jam, jadi awak boleh lari seperti pelari maraton selama satu jam. Saya pergi dulu. Kaki saya rasa ringan lah. Laju. Saya nak mentol. Nah, Mama. Kamu dah pergi beli? Tugas awak dah selesai. Baiklah, masa belajar untuk ujian. Nanti kejap. Ya, ada kebolehan berbagai jenis orang, kan? Ada kebolehan ahli matematik, kan? Awak ni Doraemon kedekutlah. Kan senang kalau awak pinjamkan saya pada awal tadi. Awak mungkin nak cakap, belajar betul-betul. Jangan bergantung dekat alat tu. Tapi saya tetap akan gunakannya. Tengoklah ni. Saya dah gunakan ni. Guna sajalah. Betul ni awak bagi. Kalau awak nak guna-guna je lah. Baiklah, saya akan gunakannya. Baiklah. Memang ahli matematik lah. Senangnya. Soalan sekolah rendah ni. Dia sangat senang lah. Pengantuknya saya. Dengan ni saya boleh buat apa saja saya nak. Saya boleh jadi terkenal. Saya punya alat ni ya. Saya pergi dulu. Doraemon, kenapa Mama tengok macam sedih aja? Mungkin saya patut halang dia. Kalau halang pun bukan dia nak dengar. Terpaksalah saya tengok saja apa yang akan terjadi. Hei, Nobita. Jangan tidur masa ujian. Saya dah siap, cikgu. Apa dia? Bagi cikgu tengok dulu. Saya macam tak percaya. Kamu dapat markah penuh. Baiklah, cikgu akan kumpulkan karangan kamu. Betul ke, Nobita? Karangan yang tebal macam ni, kamu sorang-sorang ke yang buat? Ya, betul. Mari kita lukis gambar buah. Si Nobita tu kan mesti lukis macam budak tadika, kan? Saya pun rasa macam tu. Jom gelakkan dia. Tak sangka cantiknya lukisan ni. Thank you.
nampak macam nak cakap sesuatu je. Saya boleh nampak dari riak muka awak. Alah, awak janganlah fikirkan sangat tentang alat ni, Doraemon. Tapi, maaf ya, saya takkan pulangkan alat ni pada awak. Ha? Saya rasalah. Ha? Kalau saya ni tak ada kat sini, saya rasa ia mungkin lebih baik untuk diri awak tu. Bengang betul saya dengan Nobita tu. Berani betul Nobita tu. Mari kita ajar dia cukup-cukup dengan main baseball. Baiklah, jom kita main. Ya, betul. Hebatnya. Buat. Home run sekali lagi. Apa dah jadi ni? Semoga berjaya. Awak ni hebatlah, Nobita. Bila masanya awak berlatih? Adalah masanya. Saya ni kan seorang yang hebat. Takkan awak tak tahu si suka. Inilah hila sebenarnya. Apa awak cakap? Cuba awak cakap sekali lagi, Nobita. Berani betul awak ya, Nobita. Jangan lari. Tunggu, Nobita. Cepatlah berbunyi. Saya takkan mengalah. Selagi saya ada cakera ni, saya boleh jadi pakar dalam apa saja yang saya buat. Apa lagi yang ada kat dalam ni, ya? Ahli fikir? Apa benda ni? Bila fikir semula, dari tadi lagi, semuanya disebabkan cakera ni. Saya masih lagi macam dulu. Lembab, bebal dan penakut. Oh ya, Doraemon. Tak cakap apapun dari tadi, mungkin dia dah putus asa dengan saya. Satu hari nanti, saya pasti akan berpisah dengan Doraemon. Saya pun takkan jadi budak sampai bila-bila. Ya, saya tahu. Saya takkan boleh kekal macam ini selamanya. Tapi, dah banyak kali saya buat keputusan. Saya tetap pada pandangan asal. Tapi, saya sendiri yang perlu berusaha, kan? Dan jangan mengalah. Ini dia. Saya pulangkan balik. Awak sendiri yang rasa nak pulangkannya. Ia jarang berlaku. Berbaloi
Kenapa saya diam dan tunggu saja dari tadi? Hehehe.